Dan ini sudah datang satu ekor teman-teman. Ada jenis limosin. Wah, monster jumbo juga ini. Mantapnya. Ini sebenarnya juga masih potensi nih teman-teman. Kakinya masih jos semua depan belakang. Ini mecat mau, abang pedut mau, aku doyak tangan dulu desa kono mau. Apa yang tak cekel mah ngoyak ini? Ngoyak malahan. Keren, istimewa. Pantatnya jos istimewa. Bobot pira iki, Wah? Sangat pesan ana. Ana ya. 850 paling ya. 850. Wah, aku mau tutup kuwi ya. Sementara anak babi sikile ya isih jos ya. Kurang di sisi. Heeh. Karena limosin kan memang cilik-cilik nganone. Nggih, gak sok kene. Nggih. Sok kene. Wah, ini dulu bakalannya dari Pak Priyo, teman-teman. Bakalannya dulu dari Pak Priyo. Wah, keren ini. Istimewa. Oke, kita lanjut nanti teman-teman waktu proses muatnya, dan rencananya mau kirim sekitar 5 ekor sapi-sapi besar ke Bekasi lagi. Baru datang sekitar 1 ekor, nanti kita tunggu kedatangan sapi-sapi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore.
Ini rencananya tempatnya Pak Priyo ini mau kirim sapi-sapi besar lagi. Selamat sore Pak Priyo. Yes, pokoknya langsung sodori kamera pokoknya. Ini dari bank mas ini. Ini rencananya gimana nih Pak sore ini Pak? Kirim Jakarta nek. 3 sama 2 yang kecil. Oh 3 yang sapi besar, terus yang 2 sapi tanggung-tanggung. Wah mantap. Ke Bekasi lagi nih Pak? Ini? Ke Bekasi lagi. Bekasi lagi teman-teman. Ini calon lagi ya. Ada bakalan super. Nanti review yang itu bagus-bagus saya bahas ini ya. Oh, boleh. Yang nanti yang bagus-bagus korenya review nggak apa-apa biar aku besok ini. Ini ditahan ini Pak, apa ikut ke Bekasi ini? Enggak, ditahan ini. Oh ini tahan. Oh. Ini bakalan tadi, dapat tadi. Oh baru dapat tadi ya? Ya ini 33 juta ini mas. 33 teman-teman. Non-poil nih teman-teman. Masih non-poil? Non-poil. Masih non-poil. Buat? Berat 580-an mas ini. 580. Kaki-kakinya jos nih teman-teman. Berarti baru datang ini Pak ya? Ya. Masih ini, nunggu yang ya. Jumbo. Ini pendek tapi dagingnya padat. Keren nih teman-teman. Ini infonya bakalannya dulu dari tempatnya Pak Priyo ini? Iya. Wah, ini teman-teman sampelnya dari tempat Pak Priyo. 800 up. Ini juga calon kirim ke Bekasi nanti. Berarti masih nunggu jumboan sekitar 2 ekor lagi. Keren. Sama yang 33 ya. Ini calon berarti ini jalan juga ini. Begitu. Tiga puluh tiga juta nih masih free teman-teman. Salam. Sapinya dugul jenis metal. Takut. Ini mudi ya. Lu tempel, teman. Sampean mudi. Keren. Tebel. Depan belakang juga lebar-lebar, teman-teman. Terus. Coba nanti kita tunggu sapi yang 2 ekor yang jumbo-jumbo mau datang, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Ikutin terus. Dan ini yang mau calon untuk di apa namanya? Dikirim ke Bekasi atau Jakarta sudah tiba sekitar 2 ekor sapi-sapi jumbo atau monster. Keren. Buh, ngeri. Ada simental moncong, simental-simental semua teman-teman. Oke, matur suwun, Pak. Waalaikumsalam. Rusak. Ini miring-miring ya. Karena dua sapi ini jumbo-jumbo ini. Datangan dua sapi jumbo, sapi-sapi monster yang mau dikirim atau dimuat ke Bekasi teman-teman. Mantap sekali yang warna coklat itu, keren. Oh, enak tuh deh. Itu kalau satu, ini mepet, bokongnya lebih banyak.
mantap Mas Bim, sapi ini Mas Bim. Mantap. Dua sapi jumbo. Yuk, lah, lah, tuh, 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 lah. Yuk, 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 yuk. Wah, keren. Si Meta moncong, teman-teman. Panjang teman-teman. Sus. Ini yang satunya teman-teman. Bismillah. Sudah pada datang teman-teman, ada 3 ekor sapi jumbo yang mau dikirim ke Bekasi. Nanti ditambah sapi-sapi yang kecil-kecil ekonomisan. Nanti kita coba buatkan untuk proses muatnya sapi-sapi jumbo dan sapi-sapi ekonomisnya. Kita jeda dulu videonya teman-teman. Sapi dari Kalasan, jumbo-jumbo panjang-panjang. Dan kalau bobot mungkin sekitar 900-an teman-teman. 900, terus yang hitam ini mungkin sekitar 800 up. Bobot kira aja mas ya. Sangat atau sangat? 900 nih. Just istimewa. Manis renggo ya mas? Kalasan. Kok Kalasan? Dari Kalasan. Oke, kita jeda dulu teman-teman. Nanti kita lanjut waktu proses muatnya. Ikutin terus. Mas Titi. Nah, wis tak subscribe nih. Neng kok ora abang ya? Nganu nih ya? Apa nih? Sing tulisan subscribe kok ora abang ya? Ya iya, neng di subscribe dan jadinya abu-abu toh ya. Neng buat subscribe pindu. Jadi unsubscribe apa nih? Kabur. Sapi nomor pertama teman-teman masuk. Jan Marijan. Yo, Marten.
Aduh. Ngopo? Bermangan, Pak. Oh, ngelih kuwi. Tadi sudah masuk terus hampir kabur. Sapi pertama LS26. Jenis metal moncong. Kalau tambah enggak berani. Terlalu sempit ya, Pak. Sapi panjang toh. Karena juga sapinya panjang-panjang, teman-teman. Ini yang kedua, teman-teman. Ini yang jumbo. Paling kayak jumbo. Yang dari Mekaton nih, Mas. Besar ya. Nih, Mas. Hampir sama, sama Pak. Sama ya. Hampir sama. Sama yang 65 juta ini. Wah. Terus arahnya sekai, sekai. Ya. Ya. Coba. Kita hati-hati. Nanti kalau minta dikirim lagi ya tinggal kirim lagi. Benar itu tiga itu muat. Tapi kan kita jarak jauh toh. Iya, benar. Jauh. Juga kita juga enggak berani ambil resiko, teman-teman. Singirang wis ndi? Jumbo-jumbo ya. Nggih, ya, maaf Bang. Monster-monster. Lanjutkan. Dan ini yang sapi ketiga LS28. Sapi ekonomis. LS piro kuwi? 28. Itu LS28. Nek sing tadi metale tadi? LS27. 27. Iya. Artinya LS itu enggak ada artinya ya kode di sana. Kode urut ya, kode dia gampangnya di sana. LS bukan lanang sapi, Pak. Lanang sapi. Lanangnya sapi ya? Lanangnya sapi. Ya, pas cocok ya, Mas ya? Di apa? Karena kita kan lanangnya sapi ya. Iya. Jadi lanangnya sapi super Jogja sebenarnya. Istimewa, Pak. Pokoknya bagian juga. Iya. Super. Super ya. Rotan.
Dan jadinya muat 4 ekor, teman-teman. Muat 4 ekor. Nanti kalau ditambahin lagi nanti kasihan sapinya juga. Karena 3 ekor itu sudah ukuran jumbo-jumbo, ukuran monster-monster. Kita juga enggak berani ambil risiko nanti apa namanya? Lecet-lecet. Iya, karena ora iki. Bisa tali pinggir to. Mengke kula tali samping. Tali samping to minggu. Terus iki sak meniki. Terus iki tengah niki. Apa abdi pres dhewe ngene? Ora iki goncang iki kene. Jo pres dhewe apa? Jo pres tengah. Oh, yo pres. Dadi pres tengah. Yo. Tengahin kok rasa dipres napa? Ya ora men sobah e. Kan rasa dipres men sobah. Lah sing tengah rasa dipres men sobah, malah sapane dowo. Ayo lagi dicokot apa, Pak? Ini berangkat ke Bekasi lagi. Bekasi lagi. Dengan pelanggan yang sama atau berbeda ini? Sama. Oh ya, masih. Berarti sudah yang sama ternyata. Sudah kloter ke banyak kali ya, Pak? Iya. Kloternya enggak jadi. Sudah ada kepercayaan ya, Pak. Diputar apa nyambing ini, Pak? Putar. Diputar. Siap. Nanti kita bikin sendiri. Kita Diva Farm. Lanangnya sapi Jogja. Iya. Rencana bikin kaos juga, Pak ya. Kalau desain nanti gua tak bayarane. Coba. Mantap lah pokoknya. Pak Prio rencana bikin kaos. Idenya. Oh iya no, biar kita biar kelihatan lebih rapi, lebih elegan toh, Pak. Itu pokoknya S buka rahasia. Gak kertu ki. Kalau kayak gini dicampuri guyon-guyon teman-teman biar capeknya itu enggak terasa ya, Pak ya. Aku karena lelah enggak masih kelihatan. Ya kelihatan tapi kan dicampur sama apa namanya? Ketawa-ketawa guyon-guyon. Besok kita ke Siono, Mas. Ke Siono? Ya. Belanja borong ini. Berburu lagi, Pak. Berburu lagi tapi yo enggak ngoyo, cari yang harga lah. Harga-harga. Ya, yes, buat adang-adang ya, Pak. Adang-adang. Ini yang dari Imogiri sudah 5, ada laku 2 ya. Alhamdulillah. Wes, Mbak. Kalau dihitung-hitung kurban tahun ini sudah keluar berapa ekor, Pak? Berapa ya, Mas, ya? Berapa ya? Di pasar barang enggak kehitung ya, Mas. Mereka kan aku di pasar juga toh, Mas. Oh, gitu. Jadi saking banyaknya enggak kehitung.
Tapi yang paling banyak ke Bekasi, Pak. Iya, ini jalan Bogor itu 1-2 banyak, tapi kan mau antar hari-hari ya, kita kan bingung cari transportasinya. Cari armadanya. Armadanya. Nunggu barengan, Pak ya, kalau ada. Iya, bareng-bareng nanti carinya yo susah juga. Banyak yang pesen orang Bogor itu banyak, tapi hanya 1-2. Aku barengin gimana? Kecuali kalau mau nambahi, emang mau nambahi transportnya ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Dua enggak apa-apa. Memang transportnya kan mahal 5 juta sekarang. Transportnya 5 juta sekarang, Mas. Kemarin hari hari biasa. Hari hari biasa 4 juta. Sekarang katanya Pak Super 5 juta katanya itu. Katanya, yo. 5 juta katanya Pak Super. Katanya tolnya naik. Supernya makanya banyak. Tahu enggak sama tolnya. Tahun ini dan tahun lalu pasti lagi memang agak benar ya, agak susah. Iya benar Pak, penuh resiko juga ya Pak ya. Jadi kalau menata sapi-sapi jumbo gini nggak sembarangan, teman-teman harus tahu tekniknya, tahu tata caranya, nggak asal. Apalagi ini sapinya jumbo-jumbo panjang-panjang. Wah, ngono-ngono. Mas sing kene jane yo, gedhe sing kene yo. Iki kok geser dhewe kok ora sepah ngubah geser. Ngomong ana prasarat yo. Ora dipasakno. Napane? Dipasakno. Ora, mboten saged. Telepon wis kok ngapus gitu. Piye nek sanggire dekem kabeh penak nek ngadek wae lah mobil kaya mabuk. Kaine wae iki. Mana Mas Arif? Mas Arif, Bos. Kaline sak iki sing kene kurang cekak. Kaline wae. Sing tengen. Oh, kurang cekak. Mundur to, mundur to. Selamat sampai tujuan Pi. Apa geser ini? Ini ya asal geser ini. Nyaro ya. Dan sudah aman teman-teman. Ini tinggal mengencangkan apa press-press palang-palangnya dan siap OTW ke Bekasi. Aman? Aman terkendali? Aman, Bos. Siap. Oke teman-teman, seperti itu proses tadi, mulai dari kedatangan sapi, terus siap-siap memandikan sapi, terus sekarang sudah muat dan siap untuk berangkat ke Bekasi teman-teman. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sapinya di sana juga sehat dan mudah-mudahan juga terus berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.